So tahun ni adalah tahun keempat saya pulang ke Malaysia selepas saya berhenti kerja pada tahun 2017. Saya pergi atau berhijrah ke UK sejak daripada tahun 2010 sehinggalah 2017. So I stayed in the UK quite a while, for 7 years. 7 tahun berada di UK, 5 tahun belajar dalam perubatan dan 2 tahun bekerja sebagai doktor di sana. So perbezaan yang nombor satu yang saya like paling ketara lah, iaitu kos kehidupan sangat-sangat berbeza. Bila saya kat UK, saya ingat lagi kalau saya nak beli barang, barang keperluan di UK adalah sangat-sangat murah yang sampai saya tak masuk akal pun. Contohnya kalau saya nak beli susu, susu kat Malaysia RM6, susu dekat UK 1 pound ataupun lebih kurang RM1 duit kat sana. Tapi janganlah convert. Kalau anda convert memang nampak macam RM5. So bermaksud nak hidup di UK adalah sangat-sangat murah kalau anda memang menetap bekerja, belajar di UK. Bayangkanlah saya kat UK, masa saya belajar dulu kat UK, saya dapat allowance. Saya dapat berapa? £650. Anda ada RM650. Boleh hidup tak di Malaysia? It's gonna be very very difficult, betul? Tetapi di UK, saya hidup dengan £650. And let me tell you, dengan £650, saya dapat simpan £200 simpanan. £450 saya dapat bayar sewa rumah, £200. £250 adalah kegunaan, duit untuk saya guna untuk belanja makan, beli makanan dapur, elektrik, bil air, even bil internet dengan hanya £250. So let me ask you, RM250, apa benda yang anda boleh beli? Tak boleh beli apa-apa. Yang kedua adalah cuaca. Compare dengan cuaca di Malaysia, UK mengalami 4 musim. Okay, dia ada musim sejuk, musim panas, musim bunga dan musim luruh. Tapi kita kat Malaysia ni ada satu je musim. Oh, dua lah musim. Satu musim panas, satu musim hujan. Okay? So but in a way it's the same thing. And one thing about UK yang I miss or I love the most is that walaupun musim panas dia pun, like musim panas dia still sejuk. Okay, musim panas dia still like what, 16, 18 or 20 degree, which is very chill. And musim sejuk dia sampai up to 0 degree Celsius lah. The beauty about that is that kita nak beriadah di UK sangat-sangat best. Ada orang yang jogging pukul 6 pagi, ada juga orang yang jogging pukul 8 pagi, ada juga orang yang jogging pukul 12 tengah hari, ada orang yang jogging pukul 3 petang. Kalau kat Malaysia, kalau anda nak jogging pukul 3 petang, memang mati kering anda. Okay, kat tengah-tengah jalan. So that's the difference in terms of the cuaca. And because of cuaca dia sangat sejuk, okay, so kita boleh literally boleh keluar anytime you want and kita tak perlu berpanas-panasan. Okay, so for example, saya bekerja di UK, saya kena jalan kaki 30 minit ke hospital and I don't mind. Why? Because the weather is nice. Tapi kat Malaysia, kalau anda nak jalan 30 minit di bawah matahari, memang sampai kena mandi. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. But disclaimer siap-siap, this is not to say that you know Malaysia tak bagus. Kalau Malaysia tak bagus, saya tak balik Malaysia lah. But Malaysia ada kelebihannya tersendiri. Like you know, dekat dengan family, makanan. Oh my god, makanan kat Malaysia memang tak boleh nak challenge lah. Tempat-tempat lain tak boleh nak challenge, okay? So yeah, there you go.